Ben gak kenapa-kenapa. Ah gimana ya, udah disetujuin kak? Ah, udah gak apa-apa. Udah setujuin ojek kak. Oh iya. Tapi kan sebulan sebulan sekali masih kak. Tapi kan sebulan sebulan sekali masih kak. Katanya udah dapet Singapura. Dari Ayo Ojek. Tanggapannya gimana nih Ayo Ojek? Mbak, mau ada restu juga yang mau menikah kan saya. Bukan Ayo Ojek kan. Akhirnya gimana tuh kan udah dapat dari orang tua. Udah urusin vaksin dulu aja. Gak ada pernikahan dalam waktu dekat sampai tahun depan. Oke? Okay? Jadi gak ada yang perlu ditanya lagi. Kan tempat arahnya mau laporin ke haters. Udah jadi laporin ke haters belum? Enggak jadi saya laporin karena semuanya udah dihapus. Oh, udah dihapus? Ya, kalau ada yang mulai lagi baru saya laporin. Oh, jadi gak jadi ya? Ya. Kak, mungkin sedikit kan, kalau Ruben kan sebulan sekali kan Ruben sehat, gak ada kenapa-napa, gak ada yang sakit, gak ada yang mau mati, masih hidup, tiap hari brownies. Jadi lu jangan bikin berita yang enggak-enggak, orang sehat lu mau bikin mati. Enggak sakit dia, udah oke. Okay. Gitu. Ntar kalau nunggu dia sakit lagi, baru wawancara lagi ya. Sebulan sekali kan suka check up katanya. Iya, ya namanya orang sehat aja tiap sebulan sekali check up. Iya kan? Kan wajar. Ya.